Pejabat Perdana Menteri menafikan sekeras-kerasnya fitnah yang dibuat oleh Datuk Muhammad Puad Zakarshi. Beliau mendakwa kononnya perintah kuarantin 3 hari untuk menteri yang melakukan lawatan ke luar negara diwartakan oleh kerajaan. Ini kerana Perdana Menteri enggan dikuarantin sekembalinya dari lawatan rasmi ke Indonesia. Menurut kenyataan media, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin telah diserahkan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah dan dipakaikan gelang pengawasan setibanya dari Jakarta pada Jumaat 5 Februari lepas. Beliau ketika ini sedang menjalani kuarantin di rumah. Fitnah yang dilemparkan oleh Datuk Muhammad Puad Zakarshi adalah berniat jahat untuk mencemar nama baik Perdana Menteri. Tindakan undang-undang akan diambil ke atas beliau sekiranya gagal memohon maaf secara terbuka. Baik, sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka memasuki